dan sekitarnya. Nantikan kita grand final acara Nanang Galuh di Kota Banjarbaru. Ikuti kita terus, jangan skip video ini. Jam menunjukkan jam 6 lewat 10. Oke, kita sudah koncek, tinggal tunggu teman-teman buat lagi. Thank you.
Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Pandemi, kirain 2 atau 3 minggu aja, tapi gak kepikiran sih, ternyata akan mengubah semuanya sampai kayak gini. COVID-19 has changed everything. Ada orang Jepang yang ke Indonesia dan dicek di sana, ternyata positif corona. Perasaan waktu itu presiden ngumumin pertama kali cuman beberapa orang yang positif. Terus tiba-tiba virus itu nyebar cepat banget, bahkan sampai ke sini, ke Banjarbaru. Kayaknya gak hanya segelintir orang, tapi literally satu dunia karena dampak dari COVID-19 ini. Semua sektor kena, mau itu politik, ekonomi, sosial, bahkan pariwisata. Bisa dibilang tahun 2020 memang gak mudah. Sempet sih ngerasa hopeless, namun akhirnya new normal. Perlahan namun pasti, adaptasi ke new normal membuat kita punya harapan baru. Serasa hidup lagi gak sih? Alam ngajarin kita untuk menerima dalam artian yang sesungguhnya. Sekarang berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik sih. Bersyukur dalam hal sekecil apapun. Sesimpel ngabarin orang tua yang ada di rumah. Adanya pandemi membuat hidup kita menjadi berubah. Tapi percaya deh, perubahan dan adaptasi itulah yang membuat hidup kita jadi berat. Baguslah isi muka, cerdas urangnya, santun beradab lawan taat agama, pintar membawa di cerminan hati, laksana sungai mengalir memantas diri. Aduh hayang, aduh hayang, guna suka kecapa nang kada kaduji. Aduh hayang, aduh hayang, hati luhur bapijak bumi lembut mangku rasaku generasi bangga melanjutkan.
namun tak ada berlanjut, tak sisa asa. Nanang galuh urangnya tak pantas maju, membawa syariat panjang tak hajatu. Aldino Yoga Monavia Cesar, 23 tahun, teater artis. Angelina HNP Manurung, 23 tahun, main wifi. Ihlansu Akbar Saputra, 20 tahun, fotografer and videografer. Hanin, 19 tahun, campus ambassador. Romeo Azaria Nugroho, 20 tahun, profesional inline skate. Halimatu Chadia, 19 tahun, web designer. Sherry Budin, 22 tahun, profesional videografer. Sukma Riga Sintia, 18 tahun, profesional dancer. Muhammad Denny Kurniawan, 21 tahun, aquatic resort management. Ayu Agustina, 23 tahun, public administration. Adi Pratama Virjabullah, 22 tahun, presiden BEM and project developer. Asmaul Husna, 20 tahun, professional basketball. Azhar Saz, 19 tahun, professional basketball. Erika Ferininta, 21 tahun, professional barista. Mirwan Rafi, 21 tahun, arsitektur designer. Nur Zauza Humairo, 18 tahun, professional dancer. Dan inilah dia,